aku deg-degan banget sih. Ini pertama kalinya aku diundang untuk We The Fest. Yang aku tahu dari tahun-tahun sebelumnya aku juga sempat datang beberapa tahun yang lalu. Animonya tuh seru banget dan yang datang itu juga seru-seru banget. Kebanyakan ya, bukan kebanyakan lagi, semuanya millennials gitu ya. Deg-degan kenapa? Yang aku tahu sih dari beberapa performer Indonesia lainnya, kalau aku tanya deg-degan nggak bangun di We The Fest, udah pasti deg-degan banget. Karena ya apa, ini acara yang hype banget, terus acara yang kayak ditunggu deh, ditunggu banget setiap tahunnya, apalagi pas ada pengumuman line up-nya siapa aja gitu misalnya. Tapi yang jelas aku sendiri mempersiapkan sesuatu yang berbeda gitu ya dibanding festival lainnya. Ada sesuatu yang berbeda, ada kejutan. Itu yang ditunggu ya. Maksudnya enggak hanya untuk performer tapi juga untuk semua yang nonton tuh berharap kayak tiba-tiba bump into siapa gitu. Pengen sih di backstage ketemu sama Lord atau sama SZA, karena enggak tahu juga aku manggungnya malam, cuman aku enggak tahu mereka manggungnya jam berapa.